Allah Tuhanku, tegas, masuk dalam hati, pahami, yakini, pegang teguh, nggak ragu-ragu. Nah, baru dengan lisanan fasihin wa i'tiqadin sahihin. Kalau ragu-ragu bukan lisan yang fasih namanya. Kenal aja enggak gimana lisan yang fasih. Maka benar awaluddin ma'rifatullah. Pertama-tama yang harus kita lakukan mengenali Tuhan kita itu. 13 tahun Nabi SAW berdakwah di Mekah. Itu belum menyampaikan urusan sholat, belum. Belum urusan puasa, belum urusan haji, zakat, belum. Urusan nih, siapa Tuhanmu? Maka dari sekarang Bapak Ibu, jangan nunggu nanti dikubur. Ya, kalau dikubur itu sudah beres itu. Makanya saya sering sampaikan, jangan dipahami kembali ke Allah itu mati. Kesasar gitu apa? Justru sekarang ini yang harus kembali ke Allah. Kalau mati itu ajal, batas waktu untuk kembali. Jadi kalau kembali pula kapan? Mulai lahir sampai mati. Disitulah ruang lingkup kita untuk kembali. Kalau selama hidup tidak kembali ke Allah, khawatir sampai akhir gak bakal balik enggak? Maka sering saya katakan, enggak kenal Allah di dunia, jangan harap mau kenal Allah di akhirat. Kalau betul Allah Tuhanku, buktikan dalam hidupmu. Perintahnya kau lakukan, larangannya kau tinggalkan. Yang halal ambil, yang haram buang. Baru bertuhan ke Allah.